Oke. Kopi Well Fishing. Kopilah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kopi Well Fishing. Kali ini kita akan mereview kedatangan rod baru yang kemarin tuh viral, yang katanya rod ini tuh rod kerupuk di suatu komunitas di FB. Masa katanya rod ini baru 3 kali lempar terus patah, terus pas apa narik kocolan patah 3 teman-teman. Makanya itu saya penasaran dan saya langsung beli rod ini teman-teman. Nah yang saya beli ini pun ini malah klipnya lebih kecil daripada yang oknum yang mengatakan rod ini itu rod jelek teman-teman. Oke, ini dia rodnya. Rod apa? Strom. Nah ini dia teman-teman, Strom. Nah ini dia Strom Silver Right. Nah nih, ini yang 662 panjangnya. Oke, kita langsung buka aja teman-teman. Oke. Wah, ini udah saya buka dari parol, tapi belum saya buka. Jadi saya baru saya buka teman-teman. Kita taruh dulu ya teman-teman covernya. Wow, ini dia teman-teman. Ini kok enteng banget ya, ringan banget teman-teman, sumpah. Itu topnya kita taruhin dulu ya teman-teman ya. Kita bahas bottomnya dulu. Sumpah, keren banget teman-teman. Nih, keren banget teman-teman. Nih, oke, kita langsung bahas aja teman-teman ya, untuk lebih detailnya lagi. Oke, untuk di bagian bawah sini teman-teman, ini terdapat busa EVA berwarna abu-abu gelap. Lalu di sini ada tulisan SRS Strom Rig Series singkatannya. Oke, ini dia. Ini seperti ini. Anggap aja ini dari apa? Dari Strom ya teman-teman ya. Tulisannya Strom di sini. Lalu untuk penguncinya, ini ada warna silver dan dikombinasi dengan warna hitam. Joss, kombinasi yang joss. Lalu di sini ada tulisan Strom. Lalu ini seriesnya Silver Rake. Nah, belakangnya ini ada panjangnya 662. Untuk lainnya 6-12 lip. Untuk lurnya 5-14 gram. Untuk actionnya fast action tulisannya. Ini dia teman-teman. Ini Strom Silver Right. Untuk ring guide nya belum Fuji ya teman-teman ya. Tapi ini udah yang kecil teman-teman. Jadi untuk apa? Untuk nitik itu enak banget teman-teman kalau ring-ring guide yang kecil gini. Gila ini enteng banget teman-teman. Enteng banget loh ini teman-teman. Keren ini, sumpah keren. Sekarang kita ambil topnya. Untuk topnya seperti ini teman-teman. Ini tuh ring guide-nya kecil-kecil. Asik banget ya teman-teman ya. Kecil banget teman-teman. Ini untuk John ini hulu ya teman-teman ya. Ini karbon hulu, makanya ini ringan banget teman-teman. Yap. Ini actionnya fast teman-teman. Ini ringan banget loh teman-teman. Sumpah keren. Setahu saya teman-teman, dari Strom yang ini, yang dari seri pertama sampai ke Silver Rake ini, nah, sebelumnya yang Adventure terakhir itu emang kalau buat betot-betotan
Rodstrom ini emang oke punya lah teman-teman. Ya walaupun saya belum punya seri-seri berikutnya apa yang kemarin, tapi teman-teman udah pada punya. Ya emang udah oke lah teman-teman. Emang buat betul-betul tentu udah terbukti gini. Tapi kemarin tuh karena ada oknum ya, mungkin dia kebagian yang cacat pabrik, tapi yang nggak semua rodnya ini jadi jelek begitu teman-teman. Oke, mungkin aja dia pas dapatnya yang apes, yang cacat gitu kan, makanya kena kena lemparan langsung patah gitu. Nah untuk joinnya seperti ini teman-teman, jadi untuk ceweknya ada bagian atas teman-teman tuh seperti ini ya. Nah ini rencana mau gua sandingin sama Real Abu Garcia SXRKT nih. Ini kombinasi yang wow, warnanya sama. Coba kita pasang ya teman-teman ya. Ini oke banget sih ini dipasangin. Pasangan yang nih. Keren ya teman-teman ya. Tuh. Mantap ya. Warnanya sama abu-abu silver. Keren, pasangan yang serasi teman-teman. Revo, Abu Garcia Revo. Oke. Nah, daripada lama-lama teman-teman, kita langsung tes saja di lapangan. Bener nggak road ini road kerupuk? Oke, gua nggak percaya kalau ini road kerupuk teman-teman. Oke, kita langsung buktiin. Kalau emang patah ya patah, kalau emang bagus ya bagus. Oke, kita langsung cus ke lapangan. Strike teman-teman. Oke, strike. Ini dia teman-teman untuk actionnya. Action dari Joran Strom Silver Red-nya teman-teman. Yang katanya apa namanya? Gapuk. Oke, mau kemana ikan ini? Ikan patin, teman-teman. Ikan patin. Oke, ikan patin. Mana kedinya ini? Masih panjul nih. Mau diangkat tuh patin pun. Mas bro, boleh minta aja itu, kasihan ini ikannya nih. Si Panji mah ngilang sih. Kasihan ikannya, nungguin si Panji malah mati tarikannya. Oke, terima kasih. Oke, nah itu dia teman-teman ikannya. Oke, terima kasih mas.